Crixus! Let him live to fight another day. You already lost the crowd. Halo bosku semuanya, berjumpa lagi dengan kami Velve Movie. Saya doakan semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, Velve Movie akan melanjutkan membahas film series yang berjudul Spartacus Blood and Sand episode keempat. Namun sebelum kita beranjak membahas episode kali ini, bagi kalian yang belum menonton episode pembahasan sebelumnya, sebaiknya ditonton terlebih dahulu agar biar kalian paham dengan alur cerita film serial ini. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Dan jika kalian sudah paham, mari kita menuju ke filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan Spartacus yang sedang digiring oleh penjaga untuk menghadap ke Batiatus. Di samping itu, lalu Batiatus melampiaskan rasa marah dan kecewanya kepada Spartacus yang telah membuat dirinya merasa malu di mata rakyat kota Capua, sebab dia menyerah tanpa perlawanan ke Crixus pada pertarungan festival Vulcanalia kemarin. Akan tetapi, setelah melihat hasil dari pertarungannya yang dikalahkan oleh Crixus, Batiatus lalu berencana buat mengirim Spartacus ke arena ilegal sebagai syarat dari Batiatus yang akan kembali meneruskan pencarian istrinya yang telah dijual ke kota Suria. Sedikit informasi mengenai pertarungan ilegal yang dimana pada pertarungan itu dilaksanakan secara underground serta tidak memiliki peraturan yang berlaku seperti pada pertarungan resmi pada umumnya. Spartacus tanpa ragu-ragu bersedia menuruti permintaan dari Batiatus untuk bertarung di sana agar supaya Batiatus mau mencari kembali istrinya yang telah dijual di kota Suria. There must be a way for me to fight. The pits of the underworld. You may yet feel your wife's touch again. Dan sebelum Spartacus dibawa ke arena ilegal, Batiatus menyita tali kenangan milik istri Spartacus karena dia khawatir tali itu akan hilang selama pertarungannya di sana, sehingga Batiatus ingin memastikan keamanannya dan tak hilang. Setelah itu, Batiatus memerintahkan Barca dan Ashur untuk menyelesaikan persiapan Spartacus yang akan segera menuju ke arena ilegal. Sementara itu di tempat lain, Dr. Rey yang kelihatan menghampiri Batiatus dan langsung mempersoalkan keputusannya yang akan menurunkan Spartacus ke arena ilegal yang merupakan tempat memalukan bagi semua para gladiator. Akan tetapi, Batiatus dengan penuh amarah mengatakan bahwa keputusan yang dia buat tidak boleh diganggu-gugat, serta mengatakan bahwa seekor binatang yang tidak bisa menurut kepadanya harus dilepaskan ke arena tersebut. You find objection to this course? If a beast cannot be tamed, it must be unleashed. Sementara itu di sisi lain, saat Lucretia yang sedang bersantai dan menikmati jasa budaknya Naevia, suaminya tiba-tiba mengunjunginya dengan bermaksud untuk menyampaikan kabar bahwa ia akan pergi ke arena ilegal bersama Spartacus untuk mendapatkan suplai koin tambahan di sana. Akan tetapi, mendengar dari pernyataan suaminya, Lucretia merasa terkejut dan cemas karena tindakan tersebut dapat mencemarkan nama baik ludusnya dan serta sangat membahayakan bagi nyawa suaminya selama berada di area tersebut. Namun kemudian Batiatus meyakinkan istrinya bahwa dia akan terlindungi karena Barca yang akan menjaganya selama berada di arena ilegal. Dan sebelum berangkat, Batiatus berpesan kepada istrinya untuk memberikan seorang wanita kepada Crixus sebagai hadiah atas kemenangannya di festival Vulcanalia kemarin. Mendengar hal itu, tentu saja Lucretia sangat kegirangan akan belayan dari Crixus karena yang akan memuaskan Crixus bukan dari seorang budak wanita, melainkan Lucretia sendirilah yang akan memuaskan Crixus yang merupakan selingkuhannya selama ini. Barca looms over it, ready to break bone. Give Crixus a woman tonight. I'll see him well satisfied. Scene kembali ke Spartacus yang akan segera menuju ke arena ilegal, dan ternyata Spartacus tidaklah sendirian dalam perjalanannya menuju ke sana. Kierza yang merupakan teman seperjuangan dari Spartacus mengalami kekalahan yang sama, sehingga mereka berdua pun turut dibawa ke arena ilegal dengan perintah dari oleh Batiatus. Singkat cerita, Kierza yang bertanding terlebih dahulu harus menerima kekalahan yang sangat amat kejam. Ia dihajar habis-habisan oleh lawannya dengan menggunakan martil yang sangat besar, serta wajahnya pun dikuliti oleh lawannya sehingga Kierza dengan sekejap langsung menuju ke alam baka. Dan tak lama setelah kekalahan Kierza, tiba-tiba Batiatus didatangi oleh Ovidius yang berniat untuk menagih kembali hutang Batiatus yang dia janjikan akan terbayar setelah pertarungan festival Vulcanalia selesai. Terlihat juga Ovidius yang sempat terpancing emosinya dengan janji yang belum terpenuhi dari Batiatus dan sangat berhasrat untuk membunuhnya. Namun sayangnya, nyali Ovidius menciut karena melihat keberadaan Barca yang sudah standby untuk bergelut apabila Ovidius berani menyentuh tuannya. Ovidius yang ketar-ketir sekaligus keciprit melihat Barca, lantas meninggalkan tempat itu dan menghindari pertarungan. From both sides of his face. He'll be repaid soon enough. You're such a girl, I crew your fucking head. Scene beralih sementara di kediaman Batiatus dan memperlihatkan Naevia yang sedang mengantar Crixus untuk dibawa ke ruangan Lucretia. Di sini Naevia juga sempat mengembalikan kalung pemberian dari Crixus dan berkata bahwa kalung yang sangat mewah itu tak pantas untuk dia kenakan. Crixus yang merasa seolah-olah berpikir kalau cintanya ditolak oleh Naevia, lantas mengambil kalung tersebut dan langsung meninggalkan Naevia tanpa mendengarkan penjelasannya. Your gift. I cannot accept it. Understand if done. You made your intention clear. Dan setelah tiba di ruangan Lucretia, Crixus yang pikirannya lagi sedang kacau balau serta dengan raut wajah yang berkerut, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan kalung tersebut kepada Lucretia sebagai hadiah yang sederhana darinya. Lucretia yang melihat selingkuhannya sangat perhatian kepadanya, merasa sangat senang dengan hadiah dari Crixus. Tanpa berlama-lama, Lucretia pun langsung meminta Crixus untuk memasangkan di lehernya secara langsung. Dan sebagai rasa ucapan makasih Lucretia, ia langsung mengajak beradu mekanik dengan Crixus yang tanpa mereka berdua sadari Naevia melihat aksi mereka berdua. Kembali ke arena ilegal yang sangat menyeramkan dan tiba saatnya giliran Spartacus untuk segera bertarung. Terlihat hakim di tempat itu menyatakan bahwa Mermex lah yang akan sebagai lawan Spartacus dan sudah disiapkan untuk menggempur Spartacus nantinya. Selain itu, hakim juga memberi undian kepada peserta untuk menentukan senjata yang akan dia gunakan saat bertarung. Alangkah beruntungnya Mermex yang mendapatkan senjata lebih unggul dari Spartacus yang sudah pasti akan menguntungkan bagi Mermex sendiri. Dan sebelum bertarung, terlihat juga Batiatus yang sedang mengutus Ashur untuk memasang uangnya sebesar 10 denari dengan harapan mendapat keuntungan yang sangat besar dengan memilih Spartacus pada pertarungan tersebut. Mermex, Spartacus, only one survives. What do you make of the odds? 10 denarii on Spartacus. Saat pertarungan dimulai, Spartacus mengalami kesulitan di awal akibat serangan dari Mermex yang sangat cukup kuat dan bertubi-tubi sehingga membuat dirinya sangat kewalahan dan sampai tertekan. Namun seakan menolak takdir untuk mati terlalu dini, Spartacus berusaha untuk tetap bertarung dengan maksimal dan meyakinkan dirinya untuk harus memenangkan pertarungan itu, sehingga pada akhirnya dirinya pun mendapatkan celah yang dia memaksimalkan peluang itu dikarenakan Mermex sudah mulai kehabisan tenaga dan Spartacus mampu membalikan keadaan dengan memojokkan Mermex. Kemudian Spartacus tanpa mengulur waktu dengan segera dia mengirim Mermex ke alam baka. Melihat kemenangan dari Spartacus, Batiatus juga serta turut ikut senang dengan hasil kemenangannya. Dan kemudian Batiatus menyuruh Spartacus untuk beristirahat dan memulihkan tenaganya, dan berharap agar kiranya bisa untuk kembali bertarung secara maksimal di esok hari. Saat malam hari di dalam ludus, Spartacus yang sedang dirawat lukanya, dia lalu tiba-tiba didatangi oleh bayangan Sura istrinya. Sura mengatakan kepada suaminya bahwa kau harus menghabisi mereka semua apapun yang terjadi dan segera datang untuk menjemputnya. Dan di lain sisi, Lucretia yang masih merasa gelisah lantaran Batiatus yang akan kembali berkunjung ke arena ilegal karena sangat khawatir terhadap ancaman kematian suaminya sangat besar apabila berada di sana. Akan tetapi Batiatus menegaskan bahwa dia harus tetap kembali ke sana dan sangat yakin bisa untuk memperoleh koin yang sangat banyak ketika Spartacus bertarung di sana. Dan tanpa sengaja, Batiatus melihat kalung baru yang dipakai oleh istrinya, lalu ia bertanya dari mana kalung tersebut diperoleh. Lucretia memberikan alasan bahwa kalung tersebut adalah hadiah dari mendiang ibunya yang sudah lama hilang, dan dia temukan kembali saat Batiatus pergi ke arena ilegal. Padahal sebenarnya kalung tersebut diberikan oleh Crixus sebagai hadiah kepada Lucretia. Lucretia memberikan alasan palsu agar perselingkuhannya dengan Crixus tidak terbongkar ke Batiatus, dan tanpa curiga Batiatus mempercayai perkataan dari istrinya. I should wash. I smell of death. Setelah Spartacus mendapatkan perawatan, ia kemudian digiring oleh penjaga untuk menuju ke dalam selnya, dan di situ dia melihat Barca yang ternyata adalah seorang gai karena sedang melakukan adu mekanik dengan seorang yang bernama Pitros yang merupakan kekasih dari Barca. Dan setelah Spartacus tiba di dalam selnya, Vero yang melihat Spartacus sahabatnya kembali dengan selamat, ia merasa sangat senang sehingga menyuruhnya untuk segera beristirahat karena telah kelelahan setelah bertarung di arena ilegal. Sleep then and dream of better days. Keesokan harinya, Lucretia pergi ke kota untuk menjual kembali kalungnya kepada penjual yang sebelumnya telah ia beli. Dan ketika sedang melakukan perundingan harga mengenai kalung tersebut, tiba-tiba Solonius datang dan bermaksud untuk mempermalukan Lucretia dengan membeli kalung tersebut dengan harga tinggi. Hal ini disebabkan karena Solonius yang mengetahui pergerakan suami dari Lucretia yang telah menurunkan gladiatornya ke arena ilegal sebagai tempat yang sangat memalukan. Solonius merasa lebih unggul dari Batiatus, berharap dapat berjumpa dengan Batiatus di arena sesungguhnya yang penuh dengan kehormatan. Lucretia yang mendengar itu nampaknya sangat kesal, dan dia segera melampiaskan rasa kekesalannya kepada pembeli kalung karena sudah menilai kalungnya dengan sangat rendah. Scene beralih ke arena pelatihan dan diperlihatkan Spartacus yang sedang diasingkan dan dijadikan bahan tertawaan oleh para gladiator lainnya. Namun dokter yang melihat semua itu lantas memberikan nasihat penting kepada semua gladiatornya bahwa waspadalah serta pakailah akal kalian selama berada di dalam area pertempuran. Sebab itu dapat membantu kalian agar menghindari akibat yang mirip dengan yang dialami oleh Spartacus. Dan tak lama Batiatus pun muncul dan memerintahkan Barca agar mempersiapkan Spartacus untuk bertarung kembali ke arena ilegal. Barca, it is Spartacus. I want him ready to fight before the sun falls. Rise, dog. Singkat cerita, pertarungan Spartacus yang kedua pun dimulai. Dengan pengalaman bertarungnya di sana yang dia miliki sebelumnya, Spartacus mampu memenangkan setiap pertarungan demi pertarungan dengan mudah tanpa hambatan. Dan berkat kontribusi dari kemenangan besar Spartacus, Batiatus pun sangat senang karena berhasil memperoleh sejumlah koin yang sangat melimpah, yang dimana koin tersebut dapat dia gunakan untuk melunasi utang-utangnya yang menumpuk, sehingga kini ia merasa lega dan mulai memperbaiki finansial keuangannya kembali. Fight my Tillus next. Dan setelah kembali ke dalam ludus, Spartacus kelihatan yang sangat sedang kacau pikirannya karena ia masih terbayang dengan jelas akan pertarungannya di arena ilegal yang sangat keras dan mematikan. Dan di tengah-tengah khayalannya, suara istrinya pun kembali terdengar jelas dalam benaknya bahwa istrinya sangat merindukan akan kehadiran dan kasih sayang dari Spartacus. Dan dengan tekad yang kuat di dalam hatinya, Spartacus berjanji untuk kembali ke pelukan istrinya secepat mungkin dan kembali hidup bersamanya. Dan tak lama setelah itu, Vero datang dengan bermaksud untuk memberi selamat kepada Spartacus atas kemenangannya yang sangat di luar nalar. Serta Vero juga memberikan sebuah obat kepada Spartacus agar bisa mengembalikan tenaganya yang hilang. Namun Spartacus yang merasa dirinya baik-baik saja menolak tawaran Vero yang diberikan padanya. Dan meskipun menolak tawaran obat dari Vero, Spartacus tetap menghargai dan berterima kasih kepada sahabatnya itu yang telah memberikan dukungannya sampai sejauh ini. Sementara itu di tempat lain, Naevia yang kembali bertemu dengan Crixus lalu lantas menanyakan alasannya mengapa kalung sebelumnya dia tolak berada di leher Lucretia. Naevia menganggap bahwa memakai kalung tersebut tidaklah berguna sebab Lucretia sudah pasti tidak akan mengizinkan seorang budak untuk memakai perhiasan. Serta Naevia juga ingin menegaskan bahwa penolakannya terhadap kalung tersebut bukan berarti ia menolak cintanya kepada Crixus. Dan Crixus yang sebelumnya telah salah menilai Naevia tanpa berkata-kata dan tiba-tiba ia langsung menyium congor Naevia dengan penuh rasa cinta. Di sisi lain, setelah Lucretia kembali dari kota, ia lalu memberitahukan suaminya bahwa dia sempat bertemu dengan Solonius di kota. Lucretia lalu menyampaikan bahwa Solonius telah mengetahui bahwa suaminya telah pergi ke arena ilegal, dan sehingga dari sebagian kota Roma sudah mengetahui aktivitas Batiatus yang sangat memalukan itu. Namun, Batiatus tampaknya tak menghiraukan informasi mengenai Solonius yang disampaikan oleh Lucretia, dan tetap fokus pada rencananya untuk menghasilkan koin melalui arena ilegal. Sin kembali ke Spartacus yang sedang digiring oleh pengawal untuk bertemu dengan Batiatus di luar gedung. Di sana terlihat bahwa Batiatus telah memenuhi janjinya untuk menemukan istri Spartacus yang sangat dia cintainya. Spartacus tampak sangat senang dan bahagia saat bertemu dengan istrinya yang telah lama ia rindukan. Tanpa lama-lama, Spartacus langsung menghampiri dan memeluk istrinya dengan erat dan berharap agar selalu bersamanya. Akan tetapi, sayangnya kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat karena tiba-tiba segalanya berubah menjadi hujan darah yang sangat mencekam dan menimbulkan sebuah isyarat yang masih belum ditahu akan kebenarannya. Tidak lama setelahnya, Spartacus ternyata langsung terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa itu semua hanyalah sebuah mimpi belaka. I will always be with you. Save me. Pada keesokan harinya, terlihat Spartacus yang akan kembali menuju ke arena ilegal untuk terakhir kalinya. Ia terlihat sangat frustasi karena mimpi yang dia alaminya semalam. Spartacus yang melihat bahwa dirinya masih dianggap sebagai pemenang unggulan dalam pertarungan tersebut, ia lalu menawarkan bekerja sama dengan Batiatus dengan rencana untuk mempertaruhkan seluruh koinnya di sana dan tidak memilih dirinya pada pertarungan tersebut. Sebab Spartacus akan merancang pertarungannya agar dapat kalah dan tewas, sehingga hal ini bertujuan agar Batiatus dapat memperoleh koin yang banyak. Oleh karena itu, Spartacus meminta untuk terakhir kalinya sebelum dia benar-benar mati agar istrinya dicari dan dikembalikan secepat mungkin dengan koin hasil kemenangannya tersebut. Dan dapat diamati dengan jelas bahwa Spartacus sangat mencintai istrinya sehingga ia bersedia ke neraka demi keselamatan istrinya. Batiatus yang tentunya sangat gila kekayaan lantas langsung menyetujui rencana itu tanpa memperdulikan nyawa Spartacus dan berharap pada saat pertandingan itu semua terlihat dengan rapi. Sin langsung menuju ke arena ilegal. Terlihat para penonton yang bersorak dengan penuh semangat menanti aksi dari dua pejuang yang akan bertarung di hadapan mereka. Dalam pertarungan kali ini, Spartacus akan menghadapi pejuang yang bernama Ixion. Dia merupakan seorang pejuang tangguh yang telah mengalahkan banyak lawan-lawannya sebelumnya. Dan di tengah-tengah kerumunan penonton yang sangat ramai, terlihat juga Ashur yang telah memasang taruhan secara diam-diam di berbagai bandar tanpa menimbulkan kecurigaan dari siapapun. Spread among brokers to ease suspicion. Mongrel on mongrel. Dan pertarungan pun dimulai sesuai dengan rencana. Spartacus tidak memberikan perlawanan dan berhasil dihajar habis-habisan oleh Ixion. Namun ketika Ixion hendak mengalahkan Spartacus, terjadi hal yang tak terduga. Spartacus melihat seorang pembunuh bayaran yang akan menyerang Batiatus. Dan tanpa memikirkan rencananya lagi untuk membantu Batiatus memenangkan pada pertarungan itu, Spartacus dengan refleks yang sangat cepat berhasil meraih sebuah kapak yang tergeletak di dekatnya. Lalu ia dalam satu kali gerakan, Spartacus langsung sengaja menebas leher Ixion dengan kapak sehingga dengan sekejap membuat Ixion tergeletak dan tumbang. Tak sampai di situ, Spartacus juga langsung melemparkan kapaknya ke arah pembunuh bayaran itu yang hendak menyerang Batiatus dan berhasil membunuhnya. Meskipun rencananya gagal, Spartacus tetap merasa bersyukur karena ia mengetahui bahwa Batiatus masih hidup. Menurut Spartacus, Batiatus adalah satu-satunya harapan yang dapat menyelamatkan istrinya serta membebaskannya dari kota Suria. Saat kembali ke kediaman, mereka juga tak lupa membawa jenazah para pembunuh bayaran tersebut untuk diinvestigasi oleh Ashur. Selain itu terlihat juga Batiatus yang sedang memarahi Barca karena dinilai tidak kompeten dalam menjaganya. Serta Batiatus berniat untuk secepatnya ingin mengetahui siapa dalang dibalik aksi dari pembunuhannya tersebut. Dan saat Spartacus sedang merenung di dalam selnya dan memikirkan kembali atas kegagalannya untuk menyelamatkan istrinya untuk kesekian kalinya, Doktor Rey datang dan memerintahkan Spartacus untuk menemui Batiatus di luar arena pelatihan. Di situ terlihat Batiatus berterima kasih kepada Spartacus yang telah menyelamatkan nyawanya, sehingga Batiatus membulatkan niatnya untuk menepati janjinya buat mencari istri Spartacus tanpa memikirkan kerugiannya yang sangat besar. Dan film ditutup dengan diperlihatkan Batiatus yang mengembalikan pedang serta tali milik istri Spartacus dan mengangkat kembali Spartacus untuk menjadi seorang gladiator, dan film pun selesai. Nah, begitulah alur cerita film serial Spartacus Blood and Sand episode keempat. Next, tunggu kami untuk membahas episode berikutnya. Akhir kata, wassalam.